Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Nah, di video kali ini saya mau ajak teman-teman ke Pamulang Tangerang. Mau ngapain sih ke Pamulang Tangerang? Jadi teman-teman, bibit yang ada di depan ini, yang ada di mobil ini, saya mau kirim ke Pamulang ke Tangerang, rencananya hari Jumat besok pagi-pagi. Nah, buat teman-teman bisa langsung di order bibitnya. Ini stoknya terbatas ya, cuman 200 bibit. Nah, kira-kira ada apa aja nih bibit yang mau saya kirim ke Tangerang? Ada bayam Brazil, ada kemangi lokal, ada si rosemary, terus sebelah sini ada sorel, terus ada nanas mint, ada apple mint, ada sweet basil, ada poh-pohan, kale ada, tapi dua jenis, curly sama purple, itu bawang lokio, terus ada kemangi gaji juga, ada seledri juga, ada petersilie. Ini bibitnya sekitar 200-an ya teman-teman. Jadi siapa cepet dia dapat. Itu kalenya rimbun-rimbun, udah gede-gede bibitnya, kelihatan tuh seger-seger teman-teman. Yang mau order ini bisa order langsung. Nomor WA-nya sama alamat rumahnya ada di deskripsi video. Maaf ya teman-teman kalau berisik, soalnya di pinggir jalan. Nah, untuk pengirimannya ini nggak dipaketin ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri, langsung datang ke rumahnya, atau bisa pesen kayak Gojek, Grab, Shopee buat ambil bibitnya di rumah Bunda Elisa. Nomor WA-nya ada di deskripsi video, sama alamat rumahnya saya simpen juga di deskripsi video. Nah teman-teman, ikutin saya buat ke rumahnya Bunda Elisa di Tangerang, Pamulang. Alhamdulillah nih, baru nyampe di rumahnya Bunda Elisa di Pamulang, Tangerang. Itu kebunnya kayaknya nanti di atas. Kita bongkar dulu ya, bibit-bibitnya kita keluarin. Kasihan, dari tadi pagi itu berangkat jam 6. Ini baru nyampe setengah 10. Kita bongkar dulu, kasihan bibitnya kepanasan di jalan. Nah, ini nih teman-teman, bibitnya setelah nyampe di Tangerang. Alhamdulillah masih seger. Tuh, nanti kita bawa ke atas sana, ke kebunnya Bunda Elisa. Kebetulan ada nih Bunda Elisanya di sini nih, sama suaminya di atas lagi beres-beres. Jadi buat teman-teman kalau yang mau beli bibit bisa langsung datang ke sini. Sebelum datang teman-teman di WA dulu. Jangan langsung datang, takutnya Bunda Elisanya lagi keluar rumah ya teman-teman. Terus kalau teman-teman nggak bisa datang ke sini, teman-teman bisa pesen Gojek, Grab atau Shopee buat ngambil bibitnya. Tapi kalau datang ke sini keuntungannya teman-teman bisa pilih secara langsung. Tuh ya, penampakan bibitnya cantik-cantik. Kale curly-nya cuma 40 teman-teman. Jadi siapa cepet dia dapet. Purple cuma 10. Itu ada kemangi, ada apalagi ya, poh-pohan, bayam Brazil, ada banyak pohonnya teman-teman. Bisa langsung ditanyakan di WA aja Bunda Elisanya ya teman-teman, untuk stoknya yang ready. Langsung aja kita ke atas, kita bawa bibit-bibitnya. Nah, ini penampakan kebun Bunda Elisa. Ini bibitnya lagi diangkat ke atas, baru bayam Brazil, sama strawberry, sama jinten, sweet basil. Tuh, ini penampakannya masih berantakan teman-teman ya. Nanti kita tunggu rapihnya, kita tunggu update-annya dari Bunda Elisa. Ini buat teman-teman yang di Tangerang. Nih, aku kasih bawang lokio yang besar-besar. Ini indukannya, yang mau beli ini ada nih ready ya. Yang kepingin perbanyak sendiri di rumahnya. Terus ini red sorel. Tuh. Ini red sorelnya cuman 10, teman-teman. Enggak terlalu banyak buat red sorel, bundanya pesennya yang banyak itu bayam Brazil, kale, strawberry. Stoknya terbatas ya, teman-teman.
yang cepet-cepet insya Allah kebagian. Kalenya baru naik nih, baru ke atas. Tuh, cantik-cantik, hejo-hejo. Nah, ini dia teman-teman, setelah kebunnya dirapihin. Tuh, sebelah sini kemangi gaji, sweet basil, oregano, bawang lokio, ginseng jawa, strawberry, nikale, red sorrel, bayam brazil, poh-pohan, itu ada thyme, ada jinten, ada telang, ada kale purple, kale-kalean juga nih di sini. Tuh, teman-teman udah cantik, udah kelihatan rapi. Ayo yang mau order, yang mau beli bibit secara langsung, datang aja langsung ke Pamulang Tangerang. Bisa pilih bibit secara langsung. Kalau nggak ada waktu, bisa pesen Gojek atau Grab atau Shopee buat ambil bibitnya ke sini. Ini lagi nungguin Bunda Ade, katanya mau ke sini, lagi di perjalanan. Nanti kita ketemu Bunda Ade, subscriber yang ada di Ciputat. Pas saya bilang mau ke sini, kata Bunda Ade, "Bun, pengen ketemuan." Insya Allah hari ini kita ketemu Bunda Ade. Kita tunggu ya. Bunda Adenya lagi jemput dulu cucunya. Nah, teman-teman nih, alhamdulillah Bunda Adenya udah dateng. Halo dulu Bunda Ade. Sapa teman-teman subscriber yang lain. Baru ketemu nih ya Bunda Tiwani, ya Allah seneng banget, udah nangis di jalan di luar. Jadi pas ketemu Bunda udah nggak nangis. Alhamdulillah nih teman-teman. Alhamdulillah banget bisa ketemu. Jadi kalau misalkan kirim-kirim bibit secara langsung, biasanya kalau ada teman-teman yang rumahnya deket, yang pengen ketemuan, hayu-hayu aja teman-teman, boleh menjalin silaturahmi. Kita... ya Bun. Iya. Yang dulu itu kiriman stoknya masih banyak. Kalau ini mah cuma 200 bibit yang datang ke sini. Kale yang waktu itu bijinya aku kasih udah gede, Bun. Biji apa? Kale. Kale. Itu ada red rubble-nya. Yang waktu Bunda udah, fotoin. Iya, udah. Iya, saya juga enggak kirim-kirim Bunda ya. Gitu. Udah gede. Alhamdulillah udah berhasil, udah bisa sendiri. Udah bisa sendiri. Nah ini nih Bun, bunda-bunda di rumah nih, contoh Bunda Ade beberapa kali gagal semai kale. Setelah aku kasih media semai yang racikan keluarga Asoy sama bijinya dari kaku, alhamdulillah bisa sprout, bisa tumbuh. Jadi udah pecah telur ya Bun ya, udah bisa ya, alhamdulillah. Oh teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum berhasil, dicoba-coba teman-teman lihat episode 49 dan 46 buat teman-teman yang mau beli bibit secara online, yang bingung cara nanamnya kayak gimana, bibit online itu kalau datang harus digimanain sih cara penanganannya, bisa dilihat videonya ya teman-teman, ada di deskripsi video, link videonya. Itu peppermint Bunda. Bunda di kebunnya punya tanaman apa aja? Ini peppermint. Pada tuh ya. Di sini banyak semut tuh. Eh bukan semut, apa, belalang? Nah, mana? Itu ada nempel di peppermintnya. Ada tuh di atasnya tuh. Emang kata bundanya ada belalang di sini. Ya, itu nanti keluar Bunda kalau misalkan potnya gede, nanti dia nongol-nongol keluar si peppermintnya. Saya dari polybag itu loh. Itu emang kayak gitu kalau peppermint. Peppermint itu ke bawah nanti keluar bertunasnya. Peppermint, kale, rosemary. Seneng banget lihatnya ya Allah. Bunda di kebunnya nanam apa aja? Terong, kenikir, kecipir. Terus?
stroberi yang belum kunjung berbuah lagi nih. Padahal stroberinya banyak, teman-teman. Puluhan. Banyak sih lagi, ya Allah. Lagi menunggu apa? Cucu saya udah tanya-tanya. Ibu, panggil saya kan ibu ya. Uh-uh. Saya gak mau panggil nenek. Iya, karena masih muda, masih oke, okay. Belum kelihatan. Ibunya mana? Katanya belum berbuah, Nak. Udah ada apa? Kerli, lenero ya. Ini apa? Purple, nero. Bunga-bunga banyak ya, Bunda ya? Bunga matahari. Ada pisang waktu itu saya pernah lihat. Pisang, iya. Sekarang punya pisang itu, pisang kapas. Saya pisang. Pisang kapas itu seperti apa? Petainya juga montok-montok loh, teman-teman. Saya pernah dikirimin. Jauh-jauh dari Tangerang dikirimin ke Bandung. Itu punya tuh cangkokan juga tuh, belum di ini. Kalau dekat masukin bagi-bagi. Cangkokan apa, pete? Pete. Bunda Endang yang kepengen dia. Pete. Cuma gimana? Ya itu. Itu luar biasa petenya. Ada 2 meteran cangkokannya. Itu lagi bendul. Lagi bendul. Masih di karung. Uh-uh. Belum saya pindah planter bag yang besar. Kalau cangkokan kalau dipindah suka rontok ya? Kalau belum tembus. Kalau udah tembus juga rontok. Tembus iya, tapi mungkin ntar dia ini lagi tentu. Keluar lagi. Kalau saya kayak gitu. Tapi nggak mati. Nggak, keluar lagi tunas ya. Nyangkok, iya. Itu nangka madu yang saya punya yang ada di video tuh. Iya. Udah berhasil tuh, alhamdulillah. Pengen tuh bun nangka madunya. Ya asik ya lagi di ini, lagi diperbanyak. Tuh sama Bunda Elisahnya juga di sini ikutan ke atap. Halo Bunda. Bunda promosiin ini rumahnya di mana alamatnya Bun? Di Griya Pamulang Extension dekat Wali Kota. Nah, nanti saya simpan di deskripsi video ya teman-teman alamat lengkapnya sama nomor WA-nya. Ya, WA yang mau kesini WA dulu ya, jangan langsung datang takutnya bundanya lagi di luar. Nah teman-teman buruan cepetan sebelum kehabisan. Tadi di awal-awal atau di pertengahan video saya udah jelasin bibit-bibit apa aja yang ada di sini. Teman-teman karena mau Jumatan udah siang lumayan panas juga di sini. Kita turun lagi ke bawah ya teman-teman. Ayo Bunda Adek, kita turun ke bawah.